Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Fazura satu dalam sejuta kata Fata Amin. Rumah tangga didakwa bergolak, pelakon Fata Amin tampil menyangkal spekulasi liar yang bertebaran malah menegaskan sangat menyayangi istrinya, Fazura yang dinikahkan kira-kira 7 tahun lalu. Kata Fata atau nama sebenarnya Abdul Fatah Muhammad Amin, semua sikap positif dalam diri belahan jiwanya itu menjadi inspirasi buat dirinya untuk terus melakukan kebaikan. Sudah 7 tahun dengan dia, saya memang sangat menyayanginya. Dia suka hargai suami dan orang sekeliling. Paling saya terharu adalah sikap pemurah istri sehingga saya sangat terinspirasi dengan sikap tidak berkiranya. Dia juga sangat ikhlas melakukan segala benda tanpa mengharapkan apa-apa balasan, katanya dalam sebuah temu bual bersama media. Menurut aktor itu lagi, sepatutnya sebagai istri Fazura layak berada di rumah untuk menjaga keluarga, tetapi sanggup membanting tulang demi kelangsungan hidup mereka. Sebagai suami, saya nampak banyak pengorbanan dia sebagai istri dalam keluarga. Kalau ikutkan, dia boleh sahaja duduk di rumah manakala saya bekerja. Namun, sama-sama berniaga sekaligus membesarkan anak kami Fatimah, itu pengorbanan seorang istri yang buat saya lagi cintakannya sampai sekarang, ujarnya. Dalam masa sama, pelakon drama Playboy itu suami aku berkenan turut mendefinisikan Fazura sebagai wanita satu dalam sejuta selain berasa sangat bertuah berdikaruniakan teman hidup seindah itu. Kalau makan pun, dia tak pernah biarkan saya sendukkan nasi atau tuang air sendiri. Itu yang buatkan saya dia one in a million. Saya sangat bertuah memiliki Fazura sebagai istri. Dia buat sesuatu lebih daripada apa sepatutnya. Itu buatkan saya hargai jelasnya lagi. Sebelum ini heboh dalam media sosial, kononnya hubungan Fata dan Fazura sedang berantakan. Alasannya karena mereka dikatakan sudah tidak saling meninggalkan komen atau tanda suka, like dalam media sosial masing-masing. Tidak terhenti di situ, kisah rumah tangga pasangan populer itu turut dibincangkan dalam sebuah laman Sembang Malah. Netizen memberi pelbagai pandangan mengenai hal dalam pasangan terbabit. Bagaimanapun, minggu lalu Fazura tampil menangkis dakwaan tersebut dan menyatakan mereka sengaja berbuat demikian demi menjalani hidup lebih privasi. Fata dan Fazura mendirikan rumah tangga pada November 2017 dan dikaruniakan seorang cahaya mata perempuan, yaitu Fatimah Aisyah yang kini berusia 4 tahun. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.